Alright, so sekarang kita try rasa dia macam mana. Kita mulakan bahagian atas dulu. Hai YouTube, saya Sean. Alright, hari ini kita nak buat sesuatu yang istimewa yang tak pernah Sean buat di channel ni. Pakai topi ni bukan sebab Sean nak swag, nak buat rap ataupun nak menyanyi ya. No, kita nak memasak. Bukan juga memasak lah, kita nak buat minuman yang viral, yang memang dah banyak orang buat. Tapi sebab tak pernah buat, so kita buat. Dan resepi Sean kali ni cuma memerlukan 3 minit. 3 minit saja dan tanpa menggunakan ni, pemukul telur. Tanpa memerlukan wix ataupun pemukul telur. Dan juga tanpa menggunakan mixer. Tak payah dua-dua ni. Tapi 3 minit saja siap. Nak tahu cara dia? Jom saksikan. Okay, so apa yang kami nak buat hari ni memang tak lain tak bukan adalah dalgona coffee yang sudah menjadi viral. Tetapi dengan ramuan ataupun resepi kami, iaitu 3 minit saja boleh siap. So sebelum kita mula, kita perkenalkan dulu ingredient dia ataupun ramuan dia. Yang mula-mula tak lain tak bukan anda kena ada Nescafe Classic tu. Anda perlukan gula, dan anda perlukan ais. Kalau anda nak sejuk, anda kena gunakan ais. Kalau anda tak nak sejuk, anda tak perlu guna ais. Dan akhir sekali, air panas untuk sebatikan gula dengan Nescafe yang ni. Kita kena ada satu piring ya. Piring, bukan sebarang bekas. Anda kena gunakan piring yang agak leper macam ni. Dan kita punya ratio adalah 1 nisbah 1 nisbah 1. Artinya berapa banyak kopi yang anda pakai, berapa banyaklah gula yang anda kena ada, dan berapa banyaklah air yang anda kena masukkan dalam tu. Okay, so ramuan ataupun resepi kami kali ni adalah 2 sudu kopi. So kena 2 sudu gula, dan akhir sekali 2 sudu air. Okay, sebab air ni dia leper kan, so tambah banyak sikit pun tak apa. Okay, kacaukan dia supaya air ataupun sebut kopi sebati dengan gula sikit. Okay, ni begitu keadaan dia sebelum. Dan tadi Sean ada bagi tahu kan, kita tak pakai wix, tak pakai mixer. So senjata rahsia kita yang boleh menyiapkan dalgona ni dalam 3 minit sahaja, kita menggunakan barang apa? Alright, ini dia penapis, penapis keluli ya. Okay, so kita kira masa 3 minit. Right, kita setkan kita punya timer. Kita start 3 minit. Kita tengok apa akan terjadi pada campuran gula dengan sebut kopi kita ni selepas kita kacaunya 3 minit. Jom kita mulakan sekarang. Okay, kacau macam ni. 3 minit sahaja diperlukan. Dalam masa anda kacau-kacau ni, anda boleh nampaklah perbezaan kopi yang sebelum ni dia warna hitam pekat kan, sekarang dia dah macam pudar sikit warna dia. Semakin pudar warna dia, semakin kembang ataupun semakin naiklah dia. So kita nak cari konsistensi yang dia agak fluffy lah, ataupun kembang. Tidak memerlukan
tenaga yang kuat lah. Kalau cara yang lain tanpa mixer, maybe anda perlukan kekuatan tangan macam Abang Sazali kita. Tapi kalau dengan penapis peluru ni tak payah, anda kacau relax je. Seperti anda perhatikan, warna dia dah semakin pudar, tengok. Konsistensi dia dah semakin pekat. Baru 2 minit je. Tengok, baru 2 minit je. Kita buat 1 minit je. Kalau dia dah semakin pudar, semakin pudar. Dan konsistensi dia dah semakin kembang, semakin fluffy. Bau kopi memang sedap. Betul-betul sedap. Tengok, dia dah tak menipis dah. Dah consider okey sebenarnya. Tapi kalau anda nak dia lebih fluffy, tak bolehlah teruskan kacau lagi dalam 30 saat ataupun 1 minit lagi. Bagi saya, dia dah cukup okey. Alright, so sekarang dah 3 minit, nampak? Inilah konsistensi yang kita nak. Dah siap pun. Okay, 3 minit je ya, 3 minit. 3 minit saja dah jadi. Dan kita boleh buat step yang seterusnya. Okay, step yang seterusnya, anda bolehlah cari cawan yang cantik sikit untuk menghiaskan dia. So, mula-mula dapatkan cawan. Masukkan sedikit ais kalau anda nak minum yang sejuk. Dan kalau anda minat dengan susu, resepi yang sepatutnya anda menggunakan susu, tetapi kerana Sean tak minum susu, saya tak suka bau susu tu. Sejak dari kecil memang tidak suka minum susu. That's why Sean akan gantikan dengan susu kacang soya. Dan akhirnya, kopi yang kita telah pukul tadi. Kita pukul kopi ni. Masukkan kopi. Alright, dah siap pun kita punya dalgona coffee ni. Nah, inilah dia dalgona coffee yang Sean buat tadi. Nampak cantik kan? Wow, bau pun memang best. Dan resepi yang Sean guna ni cuma memerlukan 3 minit saja ya. Alright, so sekarang kita try rasa dia macam mana. Kita mulakan bagian atas dulu. Pahit. Memang pahit. Okay, kita try campur sikit dengan susu ataupun kacang soya tadi. Sedap. Kalau dah campur sekali, dia sedap. Kalau minum bahagian atas dia, memang dia pahit lah. Alright. Inilah dia selepas campur. Kita try. Sedap-sedap. Alright, pastikan anda try resepi daripada Sean yang ni. Menggunakan penapis keluri supaya anda tidaklah memerlukan tangan yang besar, tidak penat tanpa mixer. Tak perlu semua tu. Pakai saja penapis keluri tu, senang saja. Anda boleh buat minuman yang sedap seperti apa yang Sean buat ni. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Bye bye.